Allah akan hantar, tuan-tuan, memang ini kebenaran daripada Allah. Syaitan dia akan ganggu kita. Ganggu yang macam mana? Pertamanya dia akan datang menyerupai seperti mak kita. Kita akan nampak masa tu mak kita mai, mak kita datang. Mak kita datang tu, dia akan sebut, "Wahai anakku, kalau kamu nak masuk syurga, ikut mak." Ha. Dia akan datang dengan wajah mak kita, sebab kita sayang mak kita. "Kalau nak masuk syurga, ikut mak, jadilah Yahudi." Ha, tu yang takut tu. Macam mana yang kata sakaratul maut ni diletak pada daging kita ni, ditarik. Itulah rentapan yang sangat dahsyat. Bila ditarik, apa yang berlaku? Maka isi yang ada tu akan lekat pada duri tu. Itulah gambaran sakitnya sakaratul maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Rajab. Betul tak? Siapa yang ada kitab? Ibnu Rajab menceritakan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ka'ab bin Al-Akbar, "Wahai Ka'ab, bolehkah kamu menggambarkan kematian kepadaku?" Ka'ab menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, perumpamaan kematian itu bagaikan seorang lelaki yang dipukul dengan sebatang pokok bidara ataupun pokok salas, sebuah pokok yang penuh dengan duri tajam. Setiap duri masuk dan menusuk setiap urat saraf. Sebaik saja pokok itu ditarik dengan kuat, maka setiap duri yang melekat pada urat saraf tersebut ikut tercabut bersamaan dengannya." Itu gambaran, tuan-tuan, orang yang nak meninggal, yang dikatakan sakaratul maut, pokok bidara yang berduri. Kalau tuan-tuan tahu, orang yang dimandikan jenazah, dia akan ambil daun tu, ambil daun tu untuk memandikan jenazah. Daun bidara ni, tuan-tuan, selalu digunakan lah untuk mandi jenazah. Dan tuan-tuan akan tengok batang dia berduri. Macam mana yang kata sakaratul maut ni diletak pada daging kita ni, ditarik. Itulah rentapan yang sangat dahsyat. Bila ditarik, apa yang berlaku? Maka isi yang ada tu akan lekat pada duri tu. Itulah gambaran sakitnya sakaratul maut. Itu gambaran yang digambarkan oleh Ka'ab bin Al-Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin sadaqallahul aliyul azim." Falaula, maka mengapakah ketika nyawa sampai di kerongkongan, maksud dia sakaratul maut, rongkong ni, padahal kamu ketika itu melihat apa digambarkan pada ketika itu, tuan-tuan, mata kita ni akan melihat apa yang kita buat masa hidup dunia. Masa hidup dunia dibayang satu-satu. Dia akan nampak. Sebab itu kita jangan bayang dengan otak kita apa yang digambar tu. Contohnya kita masa kahwin dulu tak pakai macam ni. Dulu kita pakai tip, kan. Saya ingatlah saya kahwin dulu pakai tip. Rakam pakai tip tu, tip yang tu. Bila pasang balik, kita boleh tengok satu persatu apa yang kita buat masa tu. Tapi sekarang ni, tuan-tuan, orang boleh rakam ini, dia boleh lagi banyak megabyte. Masa tu sikitnya. Tuan-tuan bayang, masa tu kita dalam keadaan sakarat ni, kita akan memandang apa yang telah kita buat satu persatu. Masa itulah yang menggerunkan. Allahuakbar, menggerunkan. Dan kalau tuan-tuan baca dalam kisah bagaimana kematian ini, di antaranya Allah akan hantar, tuan-tuan, memang ini kebenaran daripada Allah. Syaitan dia akan ganggu kita. Ganggu yang macam mana? Pertamanya dia akan datang menyerupai seperti mak kita. Kita akan nampak masa tu mak kita mai, mak kita datang. Mak kita datang tu, dia akan sebut, "Wahai anakku, kalau kamu nak masuk syurga, ikut mak." Ha. Dia akan datang dengan wajah mak kita, sebab kita sayang mak kita. "Kalau nak masuk syurga, ikut mak, jadilah Yahudi." Ha, tu yang takut tu. Sebab tu, tuan-tuan, kalau boleh, tuan-tuan, apa yang perlu kita buat? Kena doa selalu lepas sembahyang. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwal indal hisab.
Ini tak mudah sakaratul maut. Bila datang tu tuan-tuan, kita tetap dengan hati kita. Bila tetap dengan hati kita, apa gangguan yang datang pun dia tak boleh ganggu. Tak boleh ganggu. Sebab itulah orang yang nak mati dengan husnul khatimah ni ada lima perkara. Pertama, dia kena tetap dengan hidayah Allah. Tetap dengan hidayah Allah. Sebab tuan-tuan yang datang ni kena hidayah Allah. Kalau nak ikut kan, hari ni kita tak datang, tapi Allah pilih kita sebab hidayah Allah. Sebab tu jangan lupa doa ini. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bagi kekalkan hidayah tu. Jadi yang tak datang hari ni tu kuranglah hidayah dia. Sebab kita kalau nak ikut nak datang ni bukan kerana kita saja. Kadang-kadang datang kerana suami kita, kerana isteri kita. Tapi sebenarnya Tuhan buka pintu hidayah suami kita, isteri kita untuk datang. Yang kedua apa? Kita nak mati husnul khatimah ni ialah kita nak redha Allah. Allah redha. Tuan-tuan, kita buat ibadat ni kebanyakan tak ikhlas. Saya dapat SMS banyak. Ustaz, saya semayang tak tinggal. Saya puasa tak tinggal ustaz. Isnin Khamis saya ambil. Tapi ustaz, keluarga saya ada masalah. Ustaz, saya tension ustaz. Tuan-tuan kena ingat, kita buat ibadat ni bukan kerana kita nak lepaskan apa-apa yang ada uji dekat kita. Sebenarnya kita buat ibadat ni kerana Allah. Kalau kita tak semayang, buat Allah tak kecut tuan-tuan. Allah tak kurang pun kuasa dia. Kita buat ni untuk apa? Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa, sebagai tanda kita ni jadi orang bertakwa. Sebab tu semayang kita jangan, aku semayang ni supaya Allah tak turun bala kat aku. Ingat, Tuhan uji kita dengan bala ke dengan sakit ke, Allah nak tambahkan pahala untuk kita. Ada orang sakit, ya Allah, ustaz, saya semayang tak tinggal ustaz. Ada seorang ustaz tuan-tuan. Dia jumpa saya sampai hilang ni pegangan. Ustaz. Pertama dia kencing manis. Lepas kencing manis 10 tahun, Tuhan uji dia tuan-tuan, jari dia kena potong. Jari kaki dia. Lepas tu Tuhan uji pula, lepas 15 tahun dia guna insulin, buah pinggang dia rosak. Bila buah pinggang dia rosak, dia datang jumpa saya, fras. Ustaz, saya tahajud tak pernah tinggal ustaz. Saya puasa sunat tak pernah tinggal. Tuhan uji saya macam ni ustaz. Pasal apa? Dia tanya saya. Dia ustaz. Pasal apa ustaz? Saya kata, ustaz, dia ustaz, kita nak abang dia pun, dia ustaz. Kan, kita pun, macam mana boleh kata macam tu? Saya kata, ustaz, Tuhan uji ni mungkin ada kebaikan kot. Tuan-tuan, setahun lepas tu, baru dia rasa nikmatnya. Nikmat macam mana? Setelah Tuhan uji buah pinggang, cuci seminggu 3 kali. Rupa-rupanya dia kata, ustaz, dulu saya semayang. Saya semayang, tapi saya jauh dengan Allah. Sebab apa? Saya tak dapat keredaan sebenarnya. Tapi sekarang ni ustaz, saya semayang ustaz, baru saya rasa nikmatnya semayang ni. Saya rasa nikmatnya puasa, nikmatnya buat ibadat ustaz. Sebab saya tak bergantung dengan orang lain dah, saya bergantung dengan Allah. Sebab saya sakit, saya nak mati, saya nampak nak mati dah, nak mati dah, nak mati dah. Maka saya bergantung dengan Allah. Ustaz, gaji saya sekarang ni 4,000 lebih dah cikgu ustaz. 4,000 lebih ustaz. Allah ustaz, gaji 4,000 lebih. Dulu tak cukup ustaz, kad kredit 3. Tapi ustaz sekarang ni setahun Tuhan uji kan. Bila saya rasa resah ustaz, alhamdulillah kad kredit semua saya bayar habis claim. Gaji saya 4,000 ustaz, mai hujung bulan banyak lagi balance. Ustaz, saya kata banyak lagi balance. Kalau boleh bagi kat saya. Saya kata kenapa macam tu? Dia kata ustaz, baru saya rasa bahawa itulah keredaan Allah kepada saya. Nikmatnya. Sebab tu tuan-tuan, orang yang mati baik ni tuan-tuan, tuan-tuan dia redha dengan Allah. Apa Allah bagi. Saya ceritalah satu cerita. Ada satu masjid tuan-tuan, nama masjid Tuan Hashim dekat bukit bukit minyak. Perkara ni berlaku 6 tahun dulu. Seorang imam ni tuan-tuan, dia umur 76 tahun. Tapi hidup dia dengan masjid. Satu hari dia kena serangan jantung, dibawa ke hospital KPJ ke ataupun hospital Penang. Doktor nak bubuh stand. Dia kata kat doktor, doktor tak payah bubuh stand lah. Saya insya-Allah sihat lah. Dan doktor kata kena bubuh stand pak cik. Dia, saya 76 lah buat apa? Jadi saya nak balik boleh tak? Balik dia. Dia balik tuan-tuan. Dia ni ialah khatib khutbah Jumaat. Rutin dia baca. Hari tu hari Jumaat. Masuk dalam sinar harian.
Orang ziarah dia pagi tu. Dia kata kat orang ziarah, hari ni bukan saya punya rutin kan? Saya punya giliran kan baca khutbah? Boleh tak saya nak baca khutbah? Jadi EJK kata tak payahlah. Kan ustaz, ustaz uzur tak larat. Dok, saya dah prepare dah, dia kata. Saya nak baca lah, boleh tak? Jadi kata boleh kan ustaz ni nak berdiri 20-30 minit ni? Kata boleh, saya nak baca, kata boleh tak? Jadi dia berkata kalau dah boleh tak apa. Dia pun pergi lah. Pergi duduk depan. Oh, tak bunyi dah. Bateri habis. Hello. Bateri habis. Jadi bila ni bergerak. Dewan baru tuan. Tengok sembam dia tu lepas. Dewan baru bagus dewan ni sebab dia ada absorb apa soundproof, soundproof. Dulu saya cakap dia jadi bergaung kan. Ni nampak sedap sikitlah. Sebab dewan baru ni. Hello. Sedap. Sedap sikitlah. Bila duduk atas ni boleh nampak tuan-tuan, makcik-makcik, abang-abang, kakak semua. Jadi tak boleh lena, siapa lena jaga aku bali dengan mikrofon. Masa ngajar dalam masjid tak nampak ada lena belakang pun dah. Jadi bila dia kan, bila kita baca khutbah, makcik-makcik cakap jarang pergi masjid waktu Jumaat kan. Pertama dia akan azan bila masuk waktu. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi khatib akan standby lah. Habis azan, maka khatib akan naik. Sebelum naik tu, cerita sikit, orang perempuan jarang pergi masjid Jumaat. Maka khatib ni akan pegang tungkat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tu khatib tu bagi tahu bahawa kelebihan berselawat hari Jumaat. Tapi kebanyakan orang tak tahu. Maksudnya kita masa tu dengar khutbah, hati tu kena main Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kelebihan dia. Kan? Jadi khatib tu bila peringat, maka habis tu, maka bila tu peringat, khatib tu naiklah. Naik ambil tungkat. Sunat tungkat pegang belah kiri. Nabi pegang belah kiri tungkat, sebelah kanan pedang. Sini kalau siap pedang mampu tuan-tuan, dia cantas dengan Pak Imam kali. Ini sunat-sunat kan. Jadi dia pegang belah kiri, pegang belah kanan makruh sebab tak ikut sunnah Nabi. Ada orang pegang belah kanan, sebenarnya pegang belah kiri. Bila pegang naik, bagi salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka khatib akan duduk. Jadi dia pun duduklah. Bila duduk, maka Bilal akan azan yang kedua. Allahu akbar, Allahu akbar. Habis, selalunya orang Melayu, Bilal akan peringat. Kan? Jangan bercakap berkata-kata ketika khatib membaca khutbah. Jika siapa yang sebut diam, faqad larat. Maka, maksudnya, laratlah, lalailah, habislah pahala Jumaatnya. Tu, Bilal tu telah peringat. Tapi ada tuan-tuan jamaah bercakap. Dia tak boleh sebut. Ni kawan bercakap ni kita diam. Kita kata ni tegur ni. Kita ni habis pahala Jumaat. Punya dahsyatnya. Kalau dia orang sembang. Buat macam tu tak boleh kata, "Hey, diam." Habis pahala kita. Faqat larat. Kita tak boleh tegur. Sebab tu macam mana? Kita cuma tengok aja. Tak. Jadi tu apa nama Bilal bagi tahu. Kemudian khatib dia pun naiklah, naik. Alhamdulillah, ingat rukun khutbah dia kena alhamdulillah memuji. Kemudian apa dia kena sebut? Allahumma salli ala Muhammad, selawat. Dia kena sebut. Kalau tak sebut rukun tak cukup, tertolak, merdud. Sebab tu orang baca khutbah ni tuan-tuan, walaupun pandai macam mana, dia akan menggigilnya. Tuan-tuan tak try, tak percaya try lah, menggigil ni. Saya duk biasa pun naik baca khutbah memang menggigil, ketak orangnya, mutara kata ketak. Naik tu, pertama nak ikut tu, nak ikut dia punya rukun dia. Pertama, alhamdulillah. Kemudian Allahumma salli Muhammad. Yang ketiga kena sebut, ittaqullah. Wajib. Maka, tuan-tuan, ni khatib ni dia pun sebutlah. Lepas Allahumma salli Muhammad selawat, dia pun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutun. Tahu dia jatuh. Ni khatib ni, wa la tamutun. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada, dan janganlah kamu mati. Dia jatuh. Jatuh-jatuh tuan-tuan, mati atas mimbar. Mati atas mimbar. Mati sebut wala tamutunna illa wa antum muslimin. Kan? Bertakwalah kepada, janganlah kamu mati kecuali sebagai seorang Islam. Kalau dia mati atas mimbar.
Dalam Sinar Harian tulis, seorang khatib meninggal umur 76 di atas mimbar. Mati atas mimbar. Mati pula baca ayat Quran. Mati pula tuan-tuan dalam wuduk. Kan? Dalam khutbah, baca khutbah, mesti dalam wuduk. Kalau tak ada wuduk, tak boleh. Tak sah. Jadi khatib dalam wuduk. Bukan saja dalam wuduk. Hari Jumaat. Bukan saja hari Jumaat, tuan-tuan. Tengah baca khutbah. Bukan saja tengah baca khutbah. Ni. Mimbar tu dalam mihrab masjid. Maksudnya dia mati dalam mihrab masjid. Kita nak kata apa orang yang macam ni jamin syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kan? Disebut di sini tuan-tuan. Kita akan melihat ni. Padahal kamu ketika itu melihat apa yang kita buat masa hidup dunia. Sebab tu abang kakak yang datang ni, esok masa kita nak mati, Allah akan gambar balik apa yang kita buat. Ni kita datang langkah daripada rumah ke masjid, setiap langkah tu tuan-tuan, Tuhan ampun dosa orang yang datang ni mengaji. Ampun dosa. Ni, kalaulah kita mati dalam perjalanan, dianggap sebagai mati syahid, tahu? Nuntut ilmu. Ni, sama ada datang ataupun balik. Balik tuan-tuan singgah dekat Tesco pun, accident, mati. Syahid juga sebab baru habis ngaji, belajar ilmu. Tu kelebihannya. Dan kita akan nampak balik. Dan kami lebih dekat padanya pada ketika itu. Ingat, orang yang dekat dengan Allah, pada ketika itu, Allah akan tolong. Maksud yang kata sakaratul maut ni, iblis datang pun tak boleh kacau. Sebab Allah akan tolong. Di antara pertolongan Allah macam mana? Apa yang kita buat masa hidup dunia? Yang paling hebat Allah akan tolong orang yang pernah baca Quran. Quran tu akan halang. Sebab tu kalau boleh Ramadan ni, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ingat. Syah pada bulan Ramadan ni terdapat padanya Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Quran ni apa? Hudal linnas. Dia petunjuk pada manusia. Wa bayyinatin minal huda, dia menerangkan petunjuk. Wal furqan, dia pembeza. Sebab tu kalau boleh Quran dalam Ramadan, jangan tinggal. Jangan tinggal. Lepas daripada sembahyang Isyak, kalau boleh kita tadarus. Jangan baca seorang. Kalau baca seorang, semua betul. Wala qad qalaq kenal in, semua betul tuan-tuan, sebab tak ada orang tegur. Jadi macam mana? Sebab tu kelebihan dia tuan-tuan, Ramadan ni kita ambil yang kata wabayyinati minal huda wal furqan ni, menjadi menerang kepada huda, petunjuk, dan menjadi pembeza ni, macam mana? Tadarus. Kalau boleh, saya tahu Masjid Al-Falah ni selalu buat pagi-pagi, betul tak? Pagi-pagi kan? Pagi-pagi cari orang yang pandai dalam halaqah kita tu. Maksudnya adalah seorang yang makhrajnya sedap sebut. Berbetulkan tajwid kita. Sebab Quran ni tuan-tuan, masa lain tak sempat. Quran ni kena berguru. Sebab tu orang kata Allah tak penting guru ni. Bang, Quran kena berguru. Kena musyafahat, kena keluar ni. Tengok macam mana makhraj huruf yang keluar daripada mulut. Jangan tuan-tuan mengaji dengan baca buku. Quran dia tak boleh sebut betul. Sebab tu kena berguru. Berguru ni benda yang penting. Macam mana nak berguru? Ramadan ambil tadarus. Tadarus, duduk tu kan? Tunggu baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka tengok. Falaula idza balagatil hulqum. Semua buka tengok. Kan? Kemudian habis tok guru baca, dia baca pula. Ingat, tok guru baca kan eloklah sebab tok guru. Orang yang baca kedua ni tok guru dah. Bukan tok guru, elok dah dia baca. Mesti tak elok. Bila tak elok, kalau boleh hari pertama tok guru jangan tegur lagi. Sebab Quran ini lagi lama baca, lagi akan elok. Quran ni lagi lama tinggal, susah nak baca. Jadi lagi lama, dia biar hari pertama jangan tegur lagi. Sebab dia baru. Bagi dia, falaula iza balagatil hulqum. Kita tegur tu. Oi, awak teruk ni. Bila dah tegur tuan-tuan, hari pertama tegur, hari kedua tak datang terus. Kalau lebih ada dulu, biar dulu. Hari yang ke-15 baru kita tegur. Lama baca, dia akan lancar. Kelebihan dia, ambil dalam Ramadan. Sebab Ramadan kata apa? Alif Lam Mim bukan 3 huruf. Tapi Allah ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Sebab tu tuan-tuan, dia masa hidup tuan-tuan dengan masjid, dia mati dalam rumah Allah. Kita haraplah kita hidup ni dengan Quran. Quran tu nampak disebut sini. Kami lebih dekat. Dekat tu macam mana? Quran tu akan tolong dia. Puasa dia akan tolong dia. Ni sembahyang dia akan tolong dia. Tu. Dan dia kata di sini. Tetapi kamu tidak melihat. Kamu tak nampak masa tu. Apa yang Tuhan hantar tu.
Apa yang amalan kita yang kita buat tu, tuan-tuan, kita tak nampak, tapi yang tu akan tolong kita. Mengapa kamu tidak kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar? Benar macam mana tuan-tuan? Disebut di dalam kitab, bila kita mati roh ni diangkat, orang yang beriman tuan-tuan dia akan masuk dalam Ailiyin. Ailiyin tahu tak? Tempat yang Ailiyin paling tinggi. Selepas tu tuan-tuan, roh ini akan diturunkan, dimasukkan ke dalam jasad untuk merasai bagaimana mandi jenazah. Mandi jenazah. Tapi bukan masuk untuk hidup lah. Mandi jenazah, angkat tangan, teruk entah lari habis. Tetapi dia akan rasa. Sebab itu, masa roh tu dimasukkan, roh ni akan sebut, wahai orang yang terdekat denganku, mailah mandikan aku. Orang yang terdekat maksud siapa? Anak-anak, kata. Wahai anak-anakku, mari mandikan aku. Aku malu, dia kata. Sebab takut terbuka aurat dia. Wahai suamiku, mandikan aku. Suami boleh mandi, isteri. Tak masalah, mandi kan? Kan? Wahai isteriku, mandikan aku. Mandilah suami. Tak masalah, kan? Dia kata, ustaz, kalau habis jenazah, boleh tak isteri cium? Isteri boleh tak cium suami? Cium lah. Janganlah cium mulut pula. Sebab itu imam duduk sebelah telah elio. Cium dahi sudahlah. Yang terbatal wuduk siapa? Saya ulang. Orang yang cium jenazah tu terbatal wuduk tak? Jenazah bukan nak semayang lah kubur. Dia tak ada semayang dah. Dia tak ada mengaji dah. Dia tak ada baca Quran dah. Tak ada masalah. Satu lagi. Ni, kita nak raya ni. Ingat, orang yang sangkut tak ada sangkut. Orang yang mahram sangkut. Kena faham betul-betul. Mahram sangkut. Tak ada mahram sangkut? Disebabkan oleh perkahwinan. Saya, kan? Saya kahwin dengan isteri saya. Betul tak? Bila kahwin dengan isteri saya, isteri saya ada adik. Itu ialah mak saudara kepada anak saya. Betul tak? Tetapi sebelah perempuan. Kemudian adik saya ni kahwin. Faham tak? Suami dia lah. Suami dia ialah beras saya. Beras. Biras. Biras saya, betul tak? Biras saya ialah bapa saudara kepada anak saya. Betul tak? Tetapi biras itu boleh tak anak saya yang perempuan salam dengan dia? Itu namanya mahram sangkut. Faham tak mahram sangkut? Banyak di kalangan kita pakat salam dengan dia, betul tak? Haram lah. Haram kakak. Faham? Walaupun dia kahwin dengan adik kita. Faham tak? Dia kahwin dengan adik kita. Tetapi dia mahram sangkut. Dia bapa saudara sangkut. Kalaulah bercerai dengan adik kita tu, suami dia tu boleh kahwin dengan anak kita. Faham tak? Ha, ni banyak hari raya. Salam. Bang, haram bang. Sebab tu kena faham betul-betul. Kita ni sebagai apa, bapa ni kena bagi tahu. Satu lagi. Kita kahwin. Okay. Kemudian isteri kita mati. Kita kahwin lain. Kita ada anak tiri. Anak tiri kita dengan anak kita. Macam mana? Mahram. Faham tak? Mahram. Sebab kita dah bersama dengan ni mak dia. Maka kita haram kahwin dengan dia muabbad sampai bila-bila. Maka anak kita ini walaupun tiri tapi ialah mahram. Ini bukan sangkut, kena faham betul-betul. Okey, satu lagi. Kalaulah saya ada adik-adik. Ya, adik, ada abang-abang. Ingat, bapa saudara, mak saudara sebelah laki dia kuat, dia waris kuat. Kalau mak saudara, bapa saudara sebelah ibu dia tak kuat. Sebab tu kalaulah saya meninggal, anak perempuan saya nak ambil wali, wali yang paling afdal ialah bapa saya lah. Kalau bapa saya tak ada, ni belah saya kena ambil. Sebab tu masalah faraid pun kena tahu tau. Nanti kita belajarlah masalah faraid sikit kan. Bagaimana pembahagian harta. Satu lagi, ada di kalangan makcik-makcik ada anak, kan?
Kalau boleh masa sekarang ni, sebelum mati, hebahkan harta. Jangan biar jadi faraid. Bila jadi faraid, kita tak ada anak, tuan-tuan. Suami kita dah mati, kita tak ada anak. Ingat, dia jadi batul mal. Nak tahu? Siapa sini yang tak ada anak? Tak ada anak, tak ada anak maksudnya. Bila tak ada anak, kalau boleh hebah siap-siap. Harta tu kita hebah siap-siap kat suami kita. Ha, ataupun hebah kepada pada saya pun boleh. Kena hebah. Jangan biar. Kalau tak hebah, tuan-tuan, dia jadi faraid. Bila faraid, batul mal akan ambil. Ha, bila batul mal akan ambil, rugi lah tuan-tuan. Ya. Pokoknya, kita boleh. Eh, dia ke depan, ke depan ni. Dia tak ada kunci, tuan-tuan. Ada lock, ada lock. Depan, 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 tengok lock, terjun. Okey, tak apa. Itu cerita dia tentang apa yang kita buat akan tolong kita. Sebab itu tuan-tuan, kita kena fahamlah. Satu lagi, satu lagi. Kita nak sambung raya ni. Kebanyakan lepas raya, kita duk pergi ziarah kubur je. Ingat, Nabi kata, orang yang berpuasa ni Allah bagi farhatan ni, dua kegembiraan. Sebenarnya, hari raya tu hari gembira. Kita hari raya pergi ziarah kubur, pakat duk menangis. Itu bukan gembira. Sepatutnya ziarah kubur tu kat sekarang. Hari raya tu ialah hari farhah, hari gembira. Hari gembira ni dua, Nabi kata. Pertama, hari menyambut hari raya. Lepas puasa, rambut raya. Tu hari gembira. Yang kedua, liqa arah, liqa Allah. Hari ketika bertemu dengan Allah. Paling gembira kita boleh tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kalau boleh tuan-tuan buang ni perangai hati elok ni? Perangai macam mana? Lepas sembahyang raya, kita pergi ziarah kubur. Ziarah sekarang. Sebab hari tu, kita bersedih pula. Rugi bang. Satu lagi kalau takbir. Takbir kita orang Melayu ni buat nahwan. Buat sedih. Betul tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nahwan, nahwan. Tu yang dengar tu. Saya beritahu Arab. Dia bukan buat lagu nahwan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, memang tak sedih. Sebab hari tu hari gembira. Bila hari gembira, Nabi kata, berjumpalah dengan ramai orang dan minta supaya dia ampun dosa, kita pun ampun dosa dia. Sebab tu Nabi hari raya, dia akan datang jalan ni, dia balik jalan yang berbeza. Dan satu lagi, kita digalakkan hari raya ni tuan-tuan, farhah, gembira, berjumpa orang yang lebih alim ataupun orang yang lebih tua daripada kita. Jadi orang yang lebih tua daripada kita apa? Minta syafaat. Orang yang alim, mak kita minta syafaat lah. Mak, hari ni raya mak. Mak, maafkan saya mak. Minta syafaat. Syafaat macam mana? Tuan mak maafkan kita. Sebab kita banyak dosa. Dosa dengan Allah, hari tu kosong-kosong Ramadan. Tapi dosa dengan makhluk tak boleh. Kena minta maaf. Mak, maafkan saya mak. Mak pun kosong-kosong. Dari setiap itu kosong-kosong. Kan? Jumpa orang yang lebih alim. Mak ayah kita tak ada, orang yang alim. Siapa? Tok guru kita. Kalau tak ada tu, orang yang lebih tua pada kita. Dalam kampung taman tu, ada yang paling tua. Pergi ziarah dia. Sebab orang yang tua ni, tuan-tuan, mungkin dia lebih alim. Dia kalau zikir sehari 10, dia dah banyak zikir dah. Kalau Quran dia baca selalu, dia 76 tahun, dia paling banyak baca. Mungkin dia ahli syurga Allah. Jadi kita pergi jumpa dia, tolong pakcik, maafkan saya kalau ada silap kosong-kosong. Ha, lepas tu, jumpa mak kita, jangan lupa. Hulur-hulurkanlah. Nah mak. Saya sebut kan, sikit tanda I, ingat banyak tanda A, ada. Mak dia tak tengok. Buka. Dia tak pernah anak bagi, dia buka terus. 50 lah. Tak pernah, betul tak? Mak dia ambil, dia ambil. Maksud dia apa? Bagi sikit tanda kita ingat. Bagi banyak tanda ada, ambil bukan. Satu lagi jangan lupa, makcik-makcik abang. Bila orang budak-budak datang, kena bagi. Jangan tak bagi. Dia akan ingat sampai mati. Tidak, abang pernah tak? Raya masa muda, kita pergi rumah tu, dia tak bagi duit. Ah, ingat, tengok dia ingat. Boleh sebut nama tak? Tak tahu ada dalam dewan ni, bang. Jangan tu, dia ingat tu. Ingat, bang. Saya ni. Bila saya lalu rumah cikgu tu kan, saya ceritalah, bila sampai-sampai tu, masa budak-budak lah. Assalamualaikum, cikgu. Ha, amat apa? Dia cakap macam tu. Nak main raya. Raya, masuk! Cakap macam tu, kami masuklah. Makan lah!
Kenyang dah. Main raya apa? Kenyang. Cikgu tu cakap macam tu. Jadi makan juga lah. Oh, makan. Lepas tu. Cikgu nak balik dah. Nak salam. Salam-salam apa? Dah. Makan dulu. Kenyang dah. Nak balik-balik tak? Dia kata macam tu. Kita dalam hati. Memanglah nak balik. Duit tak bagi. Lepas kali dia buat tak tahu tuan. Balik macam tu lah. Bila balik tuan-tuan dia sekarang ni. 49 dah. Saya lalu dekat rumah tu, saya akan sebut anak saya. Ni cikgu ni. Dekut mampu eh. Anak saya kata, ayah lalu dah 18 kali dah ayah dah sebut. Dia kata. Tengok nak cerita kata. Jangan bang. Kita bagi ni tanda. Ha, kita ingat banyak tanda ada. Ha, tu benda yang penting tuan-tuan. Ha, budak-budak ni cukup ingat. Ha, sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah. Kita bagi tu sedekah kita akan tolong kita masa nak mati tu. Walaupun nampak simple nampak. Dia akan apa? Jika kamu orang yang benar. Benar macam mana? Kita bagi tu dengan keikhlas hati. Bagi aja tak habis tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya? Tuan-tuan ada mak. Kalau tuan-tuan mak tiap-tiap bulan bagi kata 1,000. Tuan-tuan esok mak kita meninggal tuan-tuan 1,000 tu takkan ada punya. Dia takkan ada juga. Sebab apa? Sebab rezeki tu Tuhan dah tetap untuk mak kita. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bagi 200 setiap bulan, tuan-tuan tengok, mak kita mati, so tuan-tuan tak boleh simpan juga 200. Sebab rezeki tu Tuhan dah tetaplah untuk mak kita. Kadang-kadang kita belanja untuk rumah kita kan, orang lelaki kan, belanja 500 sebulan. Esok tuan-tuan, anak-anak kita tuan-tuan, pergi, jauh keluar. Kan? Kemudian isteri kita meninggal, 500 tu tak boleh simpan juga. Sebab rezeki tu Tuhan tetaplah untuk anak kita. Dengan susah hati bang. Tapi kita ni, kadang-kadang nampak benda tu keluar, rugi, tak rugi bang. Sebab tu tuan-tuan, ni, Ramadan ni jangan tinggal. Benda-benda yang penting ni. Sedekah. Sebab apa? Sebab sedekah ni tuan-tuan akan tolong kita esok masa nak mati. Nak tolong kita. Ni, benda yang kita benarkan masa hidup kita. Sebab tu, disebut di sini. Sakaratul maut merupakan sebuah pertarungan yang dahsyat. Sangat dahsyat. Kan? Bila sangat dahsyat, apa yang boleh tolong masa hidup dunia ni buatlah. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan kematian ke atas seluruh makhluk yang hidup. Pasti. Allah berfirman, kullu nafs. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Kullu, dia kata kullu ni kalau kita mengaji bahasa Arab, kullu ni semua, setiap berlaku. Semua yang ada di bumi ni maksud dia akan binasa. Bila binasa tu macam mana? Pokok binasa, batu binasa, semua binasa. Yang kekal ialah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ar-Rahman surah 55 ayat 26-27. Oleh yang demikian, Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, memberi nasihat kepada muridnya dan anak-anaknya seraya berkata, kematian dapat membongkar hakikat sebenar dunia. Dunia ni tuan-tuan, nampak sangat tak ada apa. Kan? Tuan-tuan tengok, kan? Rumah kita ada kusyen, rumah kita ada perabot, rumah kita cantik. Tapi sebenarnya tak ada apa pun. Tapi saya pernah tuan-tuan, pergi ada satu rumah Tan Sri. Dia jemput saya. Rumah dia memang rumah sungguh. Masuk-masuk rumah tu, bila masuk tu tuan-tuan, dia pakai remote. Masuk-masuk tu aircon automatik. Ni tandas ni rumah ni bila masuk, lampu tu automatik buka. Punya dahsyatnya. Saya masuk-masuk, rupanya dalam rumah dia tu ni, tuan-tuan tengok ni, luas ni. Bawah tu kolam renang. Kira duduk atas tu, nampak ikan lalu. Rumah tuan-tuan ada tak? Dahsyatnya tuan-tuan. Tapi tengok, kita tak pernah tengok. Lepas tu dia kata, ustaz kami dah siap dah. Kita semayang berjemaah sekali. Pipi tengok, oh ada tingkat sejadah lah. Tuan-tuan saya jadi imam. Angkat-angkat takbir, ikan lalu. Dahsyatnya tuan-tuan. Rupanya tuan-tuan, Tuhan buka hidayah dia ketika dia dengar satu tafsir Ustaz Zahazan. Kan? Kan disebut di antara syurga tu, di bawahnya tahta anhar. Sungai, ada sungai mengalir. Maka dia duit banyak, dia buat macam tu ustaz. Dia kata, ustaz kalau saya tak boleh masuk syurga pun, kurang-kurangnya saya boleh gambarkan syurga. Ha, ni orang kaya macam ni hebat lah. Ni, ada ikan. Ikan tu dia beli 25 ribu ke 100 ribu, dua ekor. Saya dalam hati, hang bagi aku pun, bagi kat ikan ya. Tapi nak kata tu semayang tu, ikan lalu ni. Kira memang tak khusyuk lah tuan-tuan. Tengok ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan pun terkejut baik. Allahu Akbar. Ekor ni sejuk.
Ni aircon pak panas. Bau lagi kot tu. Ni aircon sejuk. Tuan-tuan dah lah sejuk. Bila sejuk, pesalah. Kalau sejuk, apa berlaku? Bukan, nak tergencin. Betul tak? Ha, tu yang mereka buat bagi panas tu. Supaya tuan-tuan tak tergencin. Tuan-tuan. Ni sejuk sangat, nak tergencin lah. Bila nak tergencin, habis Tan Sri tandas dah. Ha, dia tahu ustaz tu. Rupanya tuan-tuan tanah dia tu, rumah dia tu satu ekar. Rumah! Nak pergi tarik tandas tu, tak jumpa. Mana? Dia tahu ustaz jalan terus lagi belah kiri. Belah kanan. Belah kanan. Itu jalan tak jumpa. Bilik ni bilik, bilik. Bilik dekat-dekat, ish. 30 kawah. Cari, ih, mana tanah? Tolak ni bukan dia. Eh, mana tanah ni? Bukan kita rumah kita. Ada tak rumah kita, kita bubuh? Toilet, ada tak? Tak ada. Kita dia tak bubuh, kan? Tengok-tengok ada seorang bibi. Bibi, toilet, bibi, tandas mana? Rupanya bibi tu, bukan orang Indon. Filipin. Dia tak, I can't speak Malay. Kita pun, cannot, where is a toilet? Toilet, ya, over there. Dalam punya jauh lah, sampai-sampai. Toilet tu, Masya Allah, cermin. Pintu. Tu. Sebelum nak masuk tu, betul dulu lah tuan-tuan. Kan. Tolak. Tolak pintu ni. Lampu. Tak. Lampu chandelier. Apa dah? Chandelier. Lampu tu yang. Apa? Apa panggil dalam rumah? Chandelier. Chandelier. Ha, chandelier tu lah lampu yang macam masjid kan. Lampu tu ni hijau ada, biru ada. Kira kalau kita berak tu tak nampak hijau. Saya nak tanya tandas tu ada macam tu. Punya dahsyat no. Ya Allah, nikmat dunia ni. Kita biasalah kalau berak, jangan berak dulu. Cari kepala paip. Sebab nak basuh kan. Jangan tuan-tuan masuk berak tu. Sekali lagi tak ada mampu. Ni kita cari kepala paip, cari-cari. Mana kepala paip ni? Kalau biasa tuan-tuan tanah, kalau di Jepun, dia akan tekan tepi kan. Dia akan tembak daripada bawah. Tuan-tuan, orang buasir masalah tu. Jaga dia, sakit tu. Jadi saya mengatakan, mungkin ada ini kot. Kita pun tekan lah. Tak keluar-keluar air ni. Tak mana ni, mungkin ada yang pulas kot. Kadang-kadang yang pulas kan. Tak ada juga, tak ada ni. Ya Allah, nak berak macam mana ni? Rupanya di tepi. Di tepi tu tengkap flas. Bila flas tu, otomatik dia akan naik. Punya dahsyatnya. Kita pun tak apalah. Kita pun ni boleh ni. Kita pun duduk kan. Dah habis pun semua. Nak basuh tangan lah. Cari paip basuh tangan tak ada. Ya Allah, macam mana ni? Tengok-tengok ada satu mulut helang. Dia ingat. Mulut helang ni. Masa yang ini dah. Tapi cari tu. Kepala paip tak ada. Macam mana tak ada? Mulut helang ada. Mesti yang inilah. Tapi kepala tak ada. Kita pun tas. Mana ni? Kukut tekan-tekan dia terkeluar. Kepala paip kan? Tak keluar juga. Lepas tu terfikir. Masjid Shah Alam. Dia pakai sensor. Mungkin buat macam tu kot. Kan? Infrared kan? Try tengok. Buat. Keluar daripada mulut. Burung tu. Saya kata, Ya Allah! Dahsyatnya tanah. Kan, kira kita tahu, okay, tandas masuk tangan sini, okay, berak, kita pun duduk lah. Duduk, tuan-tuan. Bila duduk, tuan-tuan ingat tak kapal terbang Boeing 737? Ingat tak, dia punya cermin. Bila kita nak bagi gelap, kita tekan, betul tak? Nanti dia akan jadi gelap. Bila duduk, tengok, saya nampak bibit tadi. Saya kata, mampu aku berak dia tengok lah. Pakai balik, tolak pintu. Bibi nampak saya agak. Can you see me? No, dia kata. You can see me, but I'm not. Rupanya saya tuan-tuan bila duduk, dia akan jadi cermin. Orang yang dalam di luar sana, dia akan jadi cover. Saya kata, Ya Allah, jadi aku berak dia tengok aku. Punya dahsyatnya tuan-tuan. Habis-habis dia kata, Tan Sri. Hebatnya rumah Tan Sri. Dia kata, Ustaz, saya buat ni, saya nak gambarkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dengar ketika mana Ustaz Zahazan tafsir satu ayat. Dia kata, saya duit ada Ustaz, saya nak buat apa, saya nak buat macam ni. Dan Alhamdulillah, Ustaz tengok kereta saya. Kereta dia semua tu, Ferrari, semua hebat-hebat semua.
Tapi kereta saya ni, saya akan bawa setiap kali semayang waktu. Supaya esok ustaz, tayar yang pusing tu akan jadi saksi saya masa saya nak mati. Kita apa pun tak ada. No. Kalau nak gambar, tuan-tuan, dia ni lah wali Allah. Tidak? Kalau nak gambar, kata, wali Allah tu bukan ustaz. Wali Allah ni orang yang dekat dengan Allah. Mungkin dia ni harta banyak, tapi dia dekat, dia wali Allah. Tidak? Dia wali Allah. Orang macam tu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, apa yang digambar di sini, dia kata, kematian dapat membongkar hakikat sebenar dunia. Ini dunia, tapi dunia ini akhirat. Ha, dunia akhirat, tak ada masalah kan? Ha, dia ada duit, tapi dia guna dunia untuk akhirat. Kita dunia pun tak dapat, takut akhirat kita terlepas. Rugi lah. Ha, sebab tu, Ramadan ni rebut peluang sungguh-sungguh untuk dapat kelebihan akan akhirat. Sehingga, tiada siapa pun dapat terasa senang semasa berhadapan dengannya. Ha, maksudnya, sampai satu masa nanti kesenangan itu kita akan rasa di akhirat nanti. Itu yang kita nak. Sebagai ulama berkata, semua doktor tidak mampu mengubati sekaligus menyembuhkan kematian. Bila mati tak ada ubat dah. Ha, carilah ubat apa pun tak ada. Tapi sebelum kita mati kena cari ubat. Ha, jangan kata saya kecil manis, eh? Tak boleh buat apa dah. Bang, cari ubat. Dia tak ada kecil manis, tak boleh cure kan. Tak boleh kita sembuhkan. Jadi macam mana? Kita kena ada redha yang itulah tadi. Ha, kita redha lah. Ha, kan? Tadi saya nak ulang tentang lima perkara, lupa dah. Ingat tak? Tuan-tuan pun tak tegur. Teruk tu yang buat ni. Ingat tak? Yang pertama, ingat yang pertama apa? Hidayah Allah. Yang kedua, keredaan Allah. Ha, ha. Yang ketiga, keikhlasan dalam ibadat. Ha, ha. Yang keempat apa? Jangan harap puji orang. Yang kelima, kita nak mati baik. Yang kelima, Allahumma salli ala Muhammad. Terlupa. Sekali kita sambung boleh ingat. Kadang-kadang ustaz berlupa. Okey, kita sambung sikit lagi insyaAllah. Saya ingat saya sambung. Sebagai ulama berkata, ramai orang yang melawat orang sakit, malangnya orang yang melawat akan mati. Demikian juga orang yang sakit juga pasti mati. Orang yang kita lawat akan mati, kita juga akan mati. Tapi kita tak ambil pengajaran daripada kematian orang. Dalam biografi Rabi bin Qaisam diceritakan bahawa ketika dia sedang sakit kerah, dia sakit ni, sakit sesangat-sangat, ramai orang berkata kepadanya, maukah kamu kami maukah kamu jika kami jemput seorang doktor untuk merawatmu? Dia menjawab, aku sudah memikirkan itu dan ingin memanggil seorang doktor, namun ternyata doktor dan orang yang sakit pasti mengalami kematian. Nak panggil doktor, tapi kita kena berubat. Bila sakit kena berubat. Tapi dia ni tuan-tuan, Allah bagi kelebihan dekat dia. Orang alim ni, orang yang wali-wali Allah ni, Tuhan bagi kelebihan. Kelebihan macam mana? Mungkin dia akan rasakan bagaimana saat kematian dia. Kita harap macam itulah. Dia akan rasakan, aku nak mati dah. Kita pun rasa juga nak mati tapi tak prepare. Nah, dia akan rasa. Sebab tu dia kata, tak perlulah panggil doktor. Sebab doktor yang berubat, doktor pun akan mati. Itu hebat lah. Itu kalimah orang-orang alim. Sungguh luar biasa. Kaum Ad dan kaum Samud adalah bangsa yang pandai dalam membuat rawatan. Namun, kenyataan doktor dan orang yang sakit tetap mati. Demikian pula orang yang melawat dan orang yang dilawat juga akan mati. Ha. Kaum Ad dan Samud ni, kalau tuan-tuan pergi ke Jordan adalah, dan saya baru balik pada Uzbek. Ha. Uzbek ni negara 95% Islam. Tapi tuan-tuan tidak mengamalkan Islam. Siapa pergi tahulah. Perempuan-perempuan pakai skirt lah. Perempuan pakai skirt. Saya jumpa ada seorang tu. Saya kata, nama apa? Nama Fuadov. Fuad lah. Dia ada dua-dua belakang. Kalau Abdullah, Abdullah, Abdullah Kof. Itu semua Islam lah. 95% Islam. Masjid tuan-tuan tak boleh laung azan. Walaupun negara Uzbek Islam. Tak boleh laung azan. Waktu semahyang ada tiga gulungan. Pertama, gulungan yang hidup zaman Rusia. Yang ni memang teruk lah. Tepi masjid main tu, main majung. Pakai kupiah. Pakai kupiah yang macam Kaabah lah. Tapi main majung, semayang tak? Dia orang yakin apa? Bahawa aku Islam ya. Kemudian, lepas merdeka. Maksudnya, hidup zaman Rusia sikit. Kemudian merdeka sikit. Yang ni, pergi masjid, semata-mata pergi masjid. Tapi tak tahu Quran, tak pergi baca, semayang ikut orang lah. Ni, gulungan yang ketiga sekarang ni tuan-tuan, yang memenuhi masjid. Gulungan ketiga ni, yang belajar dekat UIA, belajar di Malaysia, belajar di Mesir. Ni gulungan yang ni.
Anak-anak muda, kalau tuan-tuan pergi Uzbek, gulungan inilah yang ramai sembahyang berjamaah. Tuan-tuan, yang inilah. Gulungan yang pertama ni, tuan-tuan tengok pakai kepiah ni. Ni pakai kepiah yang macam tu, yang kotak tu kan. Itu ialah bentuk Kaabah. Dia tak pergi masjid, main dam lah. Main, mau pergi main dam, main majung. Saya pergi tanya dia, tanya seorang, kenapa dia orang tak ada? Dia orang ni hanya pada nama aja Islam. Dan di sana tuan-tuan, yang paling hebat ada Utaibah bin Muslim. Utaibah bin Muslim ni sahabat Nabi yang membuka Samarkan. Utaibah ni hebat tak hebat? Yang kata hebat, ketika dia tidur tuan-tuan, dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Sebab tu orang yang hebat tuan-tuan, kalau dia bermimpi benda yang baik, ada kebaikan pada dirinya. Di antaranya kalau dia mimpi, kalau tuan-tuan mimpi jumpa Nabi, ingat, kalau mimpi jumpa Nabi, bukan tuan-tuan tafsir dia tu Nabi. Maksud dia apa? Tuan-tuan, mimpi dia ada orang bagi tahu. Ni Rasulullah, orang bagi tahu, tu betul lah Nabi. Sebab syaitan tak boleh menyerupai akan Nabi SAW. Bukan tuan-tuan mimpi ni. Maksud dia tuan-tuan yang mengaku. Kalau nak ikut yang kata ulama, kalau mimpi muka Nabi, ada orang, mungkin ada kawan kita ke, ni dalam mimpi tu, ini Rasulullah, tu memang Nabi sungguh. Tu. Dia ni mimpi Nabi Khidir, Utaibah bin Muslim ni. Bila dia mimpi tuan-tuan, dia bangun-bangun, dia kata kehebatan mimpiku ini benar. Maka tuan-tuan, Nabi Khidir memberi aku, beritahu aku supaya membina masjid. Maka dia bina aku masjid Nabi Khidir di Samarkand. Yang paling hebat, depan masjid Nabi Khidir ada seorang tuan-tuan nama Husam bin Abbas. Husam bin Abbas ni saya nak cerita tuan-tuan, ialah sepupu kepada Nabi SAW, adik kepada Abdullah bin Abbas. Tuan-tuan tahu di saat kematiannya, diceritakan oleh penduduk Uzbek di Samarkand, ketika mana dia nak mati tuan-tuan, dia telah siap akan tempat kematiannya. Dia korek, dia galilah. Lalu dia turun. Dia beritahu anak murid dia, jika sekiranya aku tidak keluar daripada tempat ini selama satu hari, sesungguhnya aku telah meninggal. Tengok. Orang yang Allah dekat dengan dia, Allah bagi ilham. Akhirnya Husam bin Abbas ni masuk. Masuk, anak murid tunggu lah. Tunggu. Tengok, dia dah meninggal lah dalam tu. Dia telah menyiapkan kapannya dan dia telah memandikan jasadnya sendiri. Lalu dia sendiri ke bumi dalam keadaan yang lahat, yang tidur. Namanya Husam bin Abbas. Hebatlah. Dan dikatakan tuan-tuan, kalau tengok kuburnya di depan tu ada hadis. Hadis tu menceritakan apa? Sesungguhnya wajah Husam juga lebih kurang macam wajah Nabi SAW. Husam bin Abbas. Tuan-tuan jomlah pergi sekali Uzbek tengok. Banyak. Di antaranya ialah Imam Tirmizi. Di antaranya Imam Bukhari. Dan satu lagi ialah Imam Abu Layth As-Samarqandi yang menulis kitab Tanbihul Ghafilin. Orang Uzbek cukup hormat orang Malaysia. Saya pergi kat Imam Tirmizi tu, tuan-tuan. Atas dia replika. Semua tak boleh masuk. Saya pergi cari imam dia. Dia kata, Aynal Imam. Dia tak cakap Arab. Saya kata, Imam. Imam, where is Imam? Dia kata, Imam tu. Imam. Saya pergi jumpa imam tu. Ya Syekh, ana min Malaysia. Ana urid ar-ruha ila tahta hadal qub. Saya nak masuk tu bawah kubur tu. Malaysia? Dia cakap Arab. Dia bawa pak wang kami masuk dalam tempat sebenarnya kubur Imam Tirmizi. Pergi tengok tu. Pergi berdoa situ, ya Allah tuan-tuan, hebatnya ada satu air kolam masih lagi mengalir airnya dan digunakan untuk mengambil wuduk dan minum. Itu kehebatan tuan-tuan. Sebab tu wali-wali Allah ni tuan-tuan, Allah bagi kehebatan masa hidup dunia, dan dia meninggal pun akan tinggal kehebatannya. Kita wali apa? Wali nikah. Sebab tu nanti dia akan cerita bagaimana kita nak hidup supaya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ini yang kata Rabib bin Khaisam ni, dia boleh bagi tahu, tak payah cari doktor pun, doktor mati datang. Jadi sungguhlah biasa. Diriwayatkan bahawa ketika ajal telah menghampiri Abu Bakar As-Siddiq, kaum muslimin bertanya kepadanya, wahai khalifah Rasulullah, bolehkah kami memanggil seorang doktor untuk merawatmu? Maknanya ni seorang yang hebat. Beliau menjawab, tidak perlu, kerana doktor sentiasa merawatku. Dengan hairan mereka bertanya, siapakah orang merawat dirimu dan apakah yang telah dikatakan kepadamu? Abu Bakar menjawab, dia ialah Allah. Ini orang yang takarub, dekat dengan Allah. Dia mengatakan, sesungguhnya aku maha kuasa melakukan apa saja yang aku kehendaki. Ini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa Sayyidina Abu Bakar?
dia jamin syurga, sahabat Nabi, saya katakan. Kerana apa? Kerana dia banyak dekat dengan Nabi, sebab itu disebut siddiq. Ha, siddiq, dia membenarkan apa Nabi kata, betul ya? Ha, tu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Seorang pujangga meluahkan rintihannya. Ha, ini syair. Bagaimana boleh aku mengadu sakit, rasa sakitku kepada doktor? Sebab deritaku ini merupakan perbuatan doktorku. Kan kita sakit. Kita nak ubat sakit jantung macam mana? Kena operate. Operate sakit tak? Memang tak sakit bila tuan-tuan dah divius. Kan? Tapi lepas tu sakit tak? Sakit. Lagi derita tak? Sakit. Tapi kita kena berubatlah. Sebab dia kata apa? Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap nyawa akan merasai mati. Allah berfirman lagi, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedar bahawa baginda sendiri akan mati. Walau bagaimanapun, baginda sudah siap sedia menghadapi saat yang amat menggerunkan ini sejak Allah melantiknya sebagai rasul. Kitab wasaya al-ulama 'indal maut. Ha, 'indal maut tu. Terdapat satu riwayat bahawa menjelang Abu Darda radhiyallahu anhu meninggal dunia, beliau berkata, adakah orang yang sanggup melawan pertarungan dahsyat ini? Adakah orang yang mampu mengalahkan kematian ini? Adakah orang yang kuasa menghadapi huru-hara ini? Oleh yang demikian, Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengingatkan kita kepada kematian. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wattaqu yawma turja'u fihi ila Allah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Dan peliharalah dirimu daripada azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Sebab itu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lenguh pegang ni. Kematian ni wajib. Walaupun tuan-tuan, cerita ni kadang-kadang orang hentam saya, termasuk Ustaz Dusuki. Biasalah. Tapi saya nak cerita juga benda ni. Sebab apa? Sebab dia banyak pengajaran. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, Ustaz Dasuki tentang bila dia rabah, orang hentam. Saya cerita balik peristiwa yang sama, orang hentam saya. Dia kata apalah hadis maudhu' lah apalah kan. Tapi banyak dia cerita dah. Kita nak ambil pengajaran yang terbaik untuk supaya kita ingat tentang kematian. Tuan-tuan kena ingat, ada seorang nama Umar bin Abdul Aziz. Nanti dia akan cerita di sini. Umar Abdul Aziz ini ialah cucu kepada Umar Al-Khattab. Umar Abdul Aziz, perwatakan dia macam Sayyidina Umar, tetapi lain, dia sangat lembut. Lembut macam mana? Lembut kepada perkara yang baik, macam Sayyidina Umar. Satu ketika tuan-tuan, hebat tak hebat Umar Abdul Aziz, ketika dia dalam keadaan kesakitan nak mati ni, dia kan khalifah, sebelah dia ni menteri-menteri semua ni, isteri dia, dia kata apa? Tolong keluar. Maka pengenteri dia kata, kenapa? Ya Amir Mukminin, ada orang sedang menziarahi aku. Ha, tengok. Ada orang menziarahi aku. Jadi semua keluarlah. Masuk seorang lelaki. Rupanya lelaki itu ialah malaikat maut. Akhirnya tuan-tuan, apa yang berlaku? Selepas beberapa minit, lelaki ini keluar, mereka masuk, tengok-tengok dia dah meninggal. Ini kelebihan wali-wali Allah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi, saya pernah cerita tuan-tuan. Nabi di saat dia nak mati, tuan-tuan, Nabi di atas berbaringan. Wow, hantam saya. Kata cerita ni daif dan sebagainya. Tapi saya nak ambil iktibar. Nabi di atas berbaringan, bila atas berbaringan, Nabi bagi tahu setengah kata Aisyah, yang paling mutawatir Aisyah. Dia kata, wahai Aisyah, sebab Nabi duduk di rumah Aisyah. Tapi Nabi, tuan-tuan, rumah saya ada Fatimah, Fatimah juga di belakang. Setengah kata perawi ni syiah. Tapi ambil iktibar, tuan-tuan, Aisyah. Nabi duduk rumah Aisyah. Nabi kata, wahai Aisyah, hari ini aku terlalu uzur. Kalau ada siapa nak jumpa aku, kata aku tak nak terima tetamu. Di saat Nabi nak mati. Tuan-tuan, selang beberapa ketika, rumah Nabi tu diketuk orang, tengok. Orang yang hebat ni, macam itulah penghujung hayatnya. Diketuk orang. Aisyah pergi buka. Buka-buka tengok-tengok rumah Nabi, depan rumah Nabi tu ada seorang lelaki. Dia memakai baju putih. Sebab putih ni bersih. Ha, sebab tu kakak, hari raya ni putih lah semua. Bersih. Mesti dia kata, sampai masa dah wasan. Ni bersih, bersih. Wajah je. Bila putih, tuan-tuan pakai baju putih, dia akan nampak seri. Tak percaya duduk tengah panas. Betul tak? Dia akan nampak shiny. Ni macam mana ni panas ni? Tuan-tuan, panas. Sebab aircon. Panas, panas.
Baju hitam panas. Tuan-tuan duduk tengah panas hitam. Panas lagi tuan-tuan. Ha. Sebab tu kepala kita, tuan-tuan, bila duduk tengah panas, kena tutup. Sebab bila panas, dia akan absorb heat, betul tak? Kepala kita lebih panas daripada benda yang lain. Jadi tengok-tengok, putih. Bila putih, tengok-tengok wajah lelaki ni, walaupun putih, pakai baju putih, tapi menggerunkan. Aisyah tutup. Ya Rasulullah, di luar sana ada seorang lelaki pakai baju putih, tapi aku tengok wajah dia menggerunkan. Siapa dia ya Rasulullah? Nabi kata benarkan dia masuk. Dialah yang memutuskan nikmat dan kelazatan dunia ini. Dialah Israel. Israel masuk. Duduk sebelah kiri Nabi. Bila duduk, Nabi dialog. Ya Israel, apakah telah sampai ajalku? Israel kata apa? Aku telah mencari umurmu daripada hujung dunia ke hujung dunia. Hari ini hari terakhir. Lalu Nabi kata, wahai Israel, mana Jibril alaihissalam yang sentiasa bersama aku, susah senang bersama, mana? Jibril duduk di langit ketujuh, turun menyerupai seorang lelaki duduk sebelah kanan Nabi. Aku di sini ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, wahai Jibril, kenapa engkau tidak bersama denganku di saat kematian? Jibril kata apa? Aku tak mampu melihat saat kematian kamu ya Rasulullah. Nabi kata, tidakkah aku ni kekasih Allah? Apakah mati ni sakitkah? Jibril kata, walaupun engkau kekasih Allah, mati ni sakit ya Rasulullah. Saya nak tanyalah kakak, kakak waliullah kah? Abang ni Habibullah kah? Bagaimana saat mati kita? Cuba renung. Lalu Nabi kata, wahai Jibril, apa aku perolehi bila aku mati? Maka Jibril kata, engkau yang pertama masuk syurga. Engkau yang pertama bertemu dengan Allah. Engkau yang pertama akan bagi syafaat. Nabi pun tenang. Nabi kata, wahai Jibril, apa umat aku perolehi bila aku mati? Tengok. Dia ingat kita apa? Kita hidup 50 tahun, 60 tahun. Ada ingat Nabi tak? Kadang-kadang lupa. Tidak? Jibril kata apa? Umat kamu yang pertama masuk syurga. Ada masuk syurga tanpa hisab. Nabi pun tenang. Kalau demikian, wahai Israel, ambil nyawaku. Ingat, nyawa Nabi ditarik daripada hujung kaki. Tuan-tuan, dalam kitab ni akan cerita bagaimana kematian manusia. Saya akan sebut satu-satu. Ada yang ambil daripada telinga, ada mata, ada mulut, ada melalui kaki. Tapi Nabi, tuan-tuan orang beriman, dia akan ditarik dalam keadaan lemah lembut daripada kaki. Ditarik, tuan-tuan. Dalam kitab kata apa? Nabi kuatkan suara. Lalu Nabi kata, wahai Israel, tak ada yang lebih mudah daripada ini. Aku kekasih Allah. Dalam kitab kata, menangis Israel. Ya Rasulullah, ini paling mudah ya Rasulullah. Tak ada lagi ya Rasulullah. Nak tanya kakak, kakak kekasih Allah. Kakak Habibullah kan? Abang waliullah kan? Bila kata kita bukan waliullah, apa yang perlu kita buat? Watazawadu, berbekal lah. Lalu Nabi kata, kalau demikian wahai Israel, ambil nyawaku. Ditarik daripada lutut ni. Sampai dekat pusat, tuan-tuan, Nabi sebut, Allah, wahai Israel, mudahkan aku kekasih Allah. Israel kata, aku tahu kau kekasih Allah, tapi paling mudah ini ya Rasulullah. Tak ada lagi ya Rasulullah. Bang, Nabi bang. Bukan macam kita bang, Nabi bang. Lalu Nabi kata, kalau demikian ambil nyawa, ditarik ni, maka inilah dada berolak. Berolak inilah yang namanya sakaratul maut. Nabi merasainya. Disebut dalam Quran, kalla, ketahuilah, iza balagati taraqi, ketika nyawa sampai halqum. Halqum itulah namanya sakarat. Yang kita duduk mengaji ni, berolak dada ni. Berolak macam mana? Roh tu nak keluar saja, bukan nak masuk dah. Berolak. Masa berolak itulah, ni saya sebut tadi kan, maka akan terbayanglah dosa apa yang kita buat dan apa yang kita buat masa hidup dunia. Kita tengok satu-satu. Orang kata mestilah bayang tu lambat, panjang kita buat 40 tahun. Tak. Allah bayang ni lintasan, tuan-tuan. Lintasan, dibayang. Ketika tu tuan-tuan, tak ada berolak. Nabi sebut dengan jelas dalam kitab kata apa? Rafiqul A'la, wahai Tuhan paling tinggi, Nabi kata. Rafiqul A'la, Nabi ni gunakan tangan celup dalam satu bejana yang ada air. Kemudian Nabi sapu. Bila sapu, tuan-tuan, menunjukkan bahawa deritanya saat kematian tu. Sakit. Sapu ni. Lalu dia suruh wahai Aisyah letakkan tuala ni, letak. Kerana apa? Sakitnya sakaratul maut.
bila disebut Rafiqul A'la, lalu Nabi kata, wahai Jibril, boleh atau tidak sakit mati umatku? Kalau lalu Jibril kata apa? Umatmu bergantung dengan amalannya, kamu tak boleh tolong ya Rasulullah. Nabi tak boleh tolong kita bang, kakak. Kita yang boleh tolong diri kita. Apa yang boleh kita buat? Ni Ramadan nak sambut dah ni bang. Buat sikit dapat banyak. Semayang sunat dapat pahala wajib. Buat wajib Allah ganda sampai 700 kali ganda. Sedekah sikit pahala berganda-ganda. Ni Ramadan ni rebut. Bukan saja rebut, tuan-tuan. Ni ada malam Lailatul Qadar. Ada 10 malam terakhir Quran dibaca. Ni rebut ni, buat sikit dapat banyak. 84 tahun. Tuan-tuan, ni bila dikata macam tu, umatmu bergantung dengan amalannya. Nabi bertenang. Tapi tuan-tuan, Nabi boleh bagi syafaat kat kita. Lalu Nabi kata, Rafiqul A'la, ditarik nyawa. Bila tahu, Nabi sebut Allah. Wahai Israel, mudahlah, aku kasih Allah. Lalu Israel kata, ini paling mudah ya Rasulullah. Nabi pun tenang. Ditarik nyawa Nabi daripada ni. Halqum ni naik melalui ni, ubun-ubun. Maka terkeluarlah ruh Nabi melalui ubun-ubunnya. Maka tersebarlah haruman kasturi yang tak dapat dicium oleh manusia dan jin. Itulah Nabi kekasih Allah, dan orang yang beriman juga akan keluar melalui ini. Dan diangkat naik ke langit. Malaikat menanti roh Nabi daripada langit pertama sehinggalah ke Sidratul Muntaha untuk ditempatkan di Aliyin paling tinggi. Kemudian diturun balik untuk melihat apa yang berlaku kepada Nabi ketika dimandikan. Bang, kakak, bagaimana saat kematian kita? Minta banyak-banyak kalau boleh sebelum buka puasa. Sebab mustajab doa. Kan masa buka puasa tu kan, tunggu azan tu, mustajab doa minta, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, mudahlah sakaratul maut aku ni. Ketika tu buka puasa sebab mustajab masa tu doa. Mustajab doa ialah ketika menanti buka puasa. Orang yang berdoa ketika puasa tak ada tolak. Jadi tempat mustajab ketika menanti. Kan tunggu azan tu, masa tu lah doa. Ya Allah, kita masa tu kakak duduk sibuk dengan duk kalut dengan kuih, duk kalut dengan nasi, duk kalut dengan semua tu. Kalau boleh kali ni kita ubah dah. Siap awal-awal letak. Masa nak tunggu tu tuan-tuan, 5 minit lagi. Masa tu. Saya dengan ayah saya memang dia bagi tahu sudah dia kata angkat siap-siap. Kalau tak siap pun tak apa dia kata. Kita makan apa patut, kita semayang dulu. Masa tu doa. Ayah saya akan tunggu. Awal lagi tuan-tuan, 7:29 masuk, 7 dia tunggu dah. Dia akan doa. Allahumma rabbana hablana min azwa. Sampai 7 suku dia tak larat. Dia suruh hang doa pula. Saya pun doa lah. Doa tak larat pula, tolak abang saya. Sampai ke adik saya tak larat dah. Habis kami doa dah. Dia doa Melayu. Aku tak tahu nak doa apa. Macam mereka semua aku doa. Kadang-kadang lawak. Doa apa? Mustajab masa tu. Dan kita juga nak dapat sunnah Nabi kan? Nak dapat sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi. Pertama apa? Lepas buka puasa, solat dulu. Tapi boleh buatlah di rumah. Tak boleh, kalau boleh buka puasa lah di masjid. Orang perempuan tak digalakkan datang masjid pada waktu-waktu solat. Sebab tak digalakkan berjamaah, lebih baik afdal sembahyang di rumah. Tapi Ramadan main sembahyang jamaah, pahala berlipat ganda. Rugi kan main sembahyang jamaah. Kalau tak boleh pun suruh suami jadi imam. Boleh suami? Betul tak? Saya Zuhur dengan Asar boleh? Tak boleh? Suruh isteri jadi imam. Apa salahnya? Kau abang, mudah aja jadi imam kan. Jadi imam, tolak jadi imam dia pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Isteri belakang. Suamiku. Apa salahnya tidak? Kalau tak boleh datang sembahyang berjamaah di sini, sembahyang. Ar-Rahmanir-Rahim. Cerita belakang seronok orang seri no. Kalau suami di imam, suamiku. Seronok ya. Walau dalin kita duduk suamiku kan, tiba-tiba baca surah apa nak baca ni. Duduk tunggu tu. Dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Semua dengar. Inna tu enak kan kau saya. Isteri dengar, duk kata dah surah tu ya, tak ada apa. Tapi nak beritahu, hebatnya tuan-tuan, orang perempuan Ramadan datang jumaat. Berjamaahlah, tak rugi. Sebab apa? Kita boleh ikut sunnah Nabi. Macam Sayyidina Abu Bakar.
Sayyidina Abu Bakr ni dia as-siddiq membenarkan Nabi SAW. Kita juga nak membenarkan Nabi macam mana? Kita buka puasa di sini. Bila buka puasa, masjid buat, lepas buka puasa makan buah kurma, semayang dulu kan makan terus. Ini sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi, di rumah boleh buat tak? Try lah. Saya pernah tuan-tuan di rumah saya. Saya kata, kita buka puasa dulu. Lepas buka puasa, kita semayang. Lepas semayang, kita makan. Ini sunnah Nabi. Sebab disebut sumu tasihu, puasa lah sihat. Saya pun makan buah kurma, terus pergi semayang. Ingat dia orang nama sebut. Rupanya siapa pun tak ada belakang saya. Lain-lain tengok, tinggal ayat asam yang kat aku tuan-tuan. Lepas sapu habis semua. Macam mana nak buat? Di rumah tak boleh buat. Tapi di surau, di masjid boleh. Di masjid bila dengar azan tu, makan buah kurma dulu. Sebab, tuan-tuan kena ingat, perut kita ni, bila datang pukul 2 petang, dia berhenti. Dia istirahat. Kan kita? Sebab tu disuruh kita banyak, tuan-tuan, makan ketika mana sahur tu makan banyak sikit lah. Sebab perut kita akan proses. Pukul 8 dia proses, pukul 9. Pukul 12 dia slow. Kan? Bila pukul 2 dia stop. Dia stop merembeskan enzim, asid, hidroklorik dia. Kita mengaji sains tak? Asid apa? Asid sulfurik, mampus terus tuan-tuan. Asid apa? Asid hidroklorik kan? Asid apa? Ah, asid bukan asid amino ke? Eh tak, amino asid tu protein. Kan dia merembeskan satu asid kan? Asid HCl kan? Betul. Ha, saya mengaji sains. Aku duk ajar sains apa jangan tipu aku. Jadi dia akan berhenti tuan-tuan. Bila berhenti tuan-tuan, bila kita nak mula balik? Bila kita makan. Sebab tu bila kita makan, disunatkan makan benda yang ada kalori. Apa benda kalori? Benda yang manis. Kita ikut sunnah Nabi, benda ni penting tuan-tuan. Ini bekal kita. Benda manis. Benda manis apa? Kurma. Kurma ada banyak kalori tuan-tuan. Tuan-tuan makan 3 biji, boleh kenyang tu. Jadi apa kalau tak ada kurma? Benda yang manis lah. Agar-agar ke? Tepung talam ke? Apa yang manis lagi? Benda yang manis lah. Kalau tak ada pun madu, ambil madu. Manis. Maka bila manis, dia akan mula proses. Bila mula proses, jangan ambil yang berat. Jam perut kita. Bila jam, kita nak sembahyang tarawih, ini masalah. Betul tak? Bila kita makan terus, nasi biryani terus. Nanti jam lah. Jam macam mana? Sembahyang tarawih. Allah. Pak Imam baca sedap pun kita duduk belakang. Panjangnya Pak Imam. Panjangnya panjang. Dia duduk maki Pak Imam, Pak Imam tak sedar. Pak Imam dia tak tahu dia kena maki, kena kutuk, dia duduk relax je baca sedap. Sebab apa? Perut kita masalah. Jadi macam mana sunnah Nabi? Makan buah kurma, minum sikit dulu. Sembahyang, lepas sembahyang makanlah. Maka perut kita akan mula. Berproses. Bila dia proses, nanti tarawih sembahyang sedap. Sebab tarawih ni istirahat. Tuan-tuan, Nabi sembahyang 4 rakaat, kemudian rehat dulu. Kemudian sambung pula 4 rakaat. Nabi tak buat berjamaah. Yang buat berjamaah ialah zaman Sayyidina Umar. Yang buat 20 rakaat, 3 witir. Kalau ikut Nabi, Nabi sembahyang 30 waktu. Kita nak ikut lah. Ikut Nabi, 30 waktu. Tinggal imam dengan Bilal lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok siapa, tak ada dah. Kita buat macam mana? 8 ada tazkirah kan? Ada orang hentam. Apalah orang nak sembahyang terawih masa Ramadan lah. Nak buat 20, dia nak buat 8. Bang, ingat, duduk dalam majlis ilmu seperti mana pahala dia 1000 sembahyang sunat. Sembahyang 8 ada tazkirah 15 minit. Nah, pahala lagi. Pahala ilmu lagi. Dia orang kata apa ustaz? Urat yang sama, benda sama. Bagilah tajuk kat dia. Hari pertama, Ramadan. Hari kedua, fadilat Ramadan. Hari keempat, kelebihan Ramadan. Hari keenam, apa itu Ramadan? Hari ketujuh, Ramadan. Buatlah tajuk macam-macam. Baru dia akan hurai benda yang lain-lain, kan? Ini tak ada. Ikut suka ustaz. Benda sama. Bagi tajuk kat dia. Kan? Ijau, ada input. Bila duduk dalam majlis ilmu, pahala 1000 sembahyang sunat. Ingat tak? Ramadan Allah ganda. Kita dapat ilmu 15 minit. Ingat? Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan sembahyang 20 rakaat. Dengan tak ada tazkirah, ada tak tuan-tuan balik-balik? Semayang terawih ni 20. Tambah imanku. Ada tak? Bohong tuan-tuan. Wajaknya Pak Imam. Wajar banyak. Maki Pak Imam. Tapi kalau ada tazkirah, tuan-tuan dengar tak? Dengar-dengar. Ustaz tu cerita, ya Allah, kita dah nak habis dah 10 Ramadan ni. Kita kena cari malam Lailatul Qadar. Menunjukkan ada apa?
Ada keimanan, ada kemanisannya. Dia ada tazkirah. Jangan tazkirah sembahyang tarawih 25 minit. Tazkirah tengah jam. Tazkirah sejam. Dah, tazkirah. Tazkirah. Peringatan bagi 10 minit sudah. Ha? Ha, sembahyang tarawih. Kalau boleh imam tu ambillah yang hafal Quran. Ha, sebab apa? Boleh kita dengar Quran. Dengar je dapat pahala. Ni Ramadan ni. Sebab nak cari pahala ni. Ini duk, imam yang sama. Majlis Al-Falah tak apalah imam hafal Quran. Kampung-kampung. Alha. Alha. Kumut tak Allah. Makmum semua, bakal jenazah semua. Itu orang muda tak pergi masjid kan? Masjid Al-Falah. Ha, baca sedap. Seronok lah. Kita ambillah imam yang hafal Quran lah tuan-tuan. Alah, bukan banyak pun. Katalah sehari 100 kan. 30 hari, 3,000 kat dia. Dia bukan ada kerja apa pun. Jadi imamnya. Kita bagi jadi imam semua. Ha, 5 waktu termasuk imam terawih. 3,000. Berbaloi lah tuan-tuan. Kan? Ha, bagi duduk penginapan dia. Alhamdulillah. Sebab apa? Kita nak ambil kelebihan mendengar tu dapat pahala. Jangan ada benda surah yang sama. Allah. Kan? Ambil yang hafal Quran. Dia boleh baca. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu kehebatan dia, tuan-tuan pegang Quran. Tak salah. Ni, dia baca ayat mana? Tuan-tuan pegang lah. Kan? Wattaqu yawma turja'un. Kita tengok. Tak ada masalah. Kan? Kita ambil dengar sambil tengok. Bila tengok dapat pahala, dengar dapat pahala. Ha? Encik tak salah, ya? Pegang. Semayang terawih. Ha, pegang. Jangan pegang handphone tak. Jadi macam satu imam tu pegang handphone. Lepas tu telefon bunyi. Salah, salah. Tak lah. Dah pakai handphone dalam masalah. Tapi dia datangkan fitnah. Ha? Pegang Quran, tak ada masalah. Dia nak dapat pahala tu, kehebatan dia. Nah, sunnah Nabi, tuan-tuan, buah kurma, kemudian minum, kemudian semayang, kemudian apa? Lewatkan sahur. Sahur kena lagi lewat. Jangan tak makan sahur. Dia membezakan di antara Islam dengan Yahudi. Nah, jangan kata saya tak sahur pun saya boleh puasa. Tak, tak, tak. Makan walaupun sikit. Nah, saya pun kadang-kadang sahur tak lalu juga, tapi saya minum air dah. Nah, minum, pegang tu minum. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Nah, jadilah. Tunggu tuan-tuan suruh minum, tak minum-minum, aku minum sendiri ya. Minum. Jadilah tuan-tuan, sebab perut kita ni tasihau sihat. Kalau boleh lewatkan, lewat satu bulan. Lewat macam mana? Kalau boleh kata, okey, imsak boleh makan lagi? Ha, boleh lagi. Boleh tentang-tentang sekarang masuklah waktu imsak, boleh lagi. Ha, kita pun makan-makan. Allahu Akbar. Oh. Jangan pula wajulah tu batal puasa. Bila dah masuk waktu kena buang. Benda yang ada buanglah. Jangan makan bakar jadi batal puasa. Kan? Ni benda ni simple tuan-tuan, tapi benda ni orang tak faham. Kan? Jadi macam mana? Kalau boleh lewat, katalah pukul 4:30, pukul 5:30 ialah masuk waktu subuh. Kita bagi lewat sikit dalam pukul 4:30 ke makan. Panggil. Bang, siap bang. Selalunya siapa yang bangun dulu? Isteri ya, isteri siap masak. Masak-masak, bang siap, mari makan. Mata pejam. Dua pinggan pejam mata. Kalau buka mata, empat pinggan. Tak apalah kan, benda tu sunnah Nabi. Anak ni kena kejut. Walaupun dia tak usah, yang budak-budak kita ni, anak-anak kecil-kecil kan, kejut bang. Dia akan dapat keberkatan. Anak-anak kita bangun, tak mabuk je. Tak apa, makan je lah. Keberkatan. Berkat, berkat tu. Yang kata berkat tu panggil, alhamdulillah, makan. Anak-anak, sebab Ramadan ni menghubungkan silaturahim. Kita jarang makan sekali. Buka puasa lah, sekali nanti dah boleh duduk. Boleh duduk sekali. Nak tambah ke abang? Ada lagi tak selap, sedap tepung talam ni? Beli kat mana? Cik lah buat. Aku tengok sama dengan badan Ramadan ni pun. Ingat, orang perempuan masak untuk suami dan anaknya, suami dan anak makan seperti mana pahala mereka berpuasa. Haa, kelebihan dia tu. Sebab tu kak, masak kak. Pahala seperti mana mereka berpuasa, menjamu orang yang buka puasa. Haa, masak walaupun sikit. Jamu makan. Kita belilah benda makan bagi isteri kita masak. Sebab apa? Kita juga dapat pahala seperti mana mereka berbuka nanti. Dengan kedekut. Ya, beli. Beli makan ni Ramadan ni nak rebut pahala. Kan. Selain daripada tu tuan-tuan, jangan lupa. Raya ni belilah baju hak elok-elok sikit.
Ha, no, bagi sama dengan langsir. Tak ada masalah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Hari raya ni adalah hari farhah, hari gembira. Ha, gembira. Anak seronok, semua seronok. Hari farhah, gembira. Bila gembira, jangan lupa, wahai ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi dan rahmati Allah, doa banyak-banyak. Masa malam raya tu, kita ramai-ramai bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Ha, sambil duk masak tu kan, buat kuih samperit kan? Allahu akbar, Allah, minyak berhenti, akbar. Lupa tuan-tuan. Ha, kalau boleh orang perempuan ni, dia jarang takbir, orang lelaki lah selalu. Jangan mula ketika hari raya, nanti lupa. Malam tu kena mula dah, kalau boleh kami kan. Ni, malam raya tu pakat takbir ramai-ramai, sampai pukul 2, 2 pagi. Buat macam mana? Kami taman. Lorong ni pukul 8 sampai 9. Lorong tu 9, 10. Jadi meriah tuan-tuan. Ha, meriah kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Si sungguh. Ambil lah suara sedap sikit. Jangan pula Allahu akbar, Allahu akbar. Daripada tu siapa azan tu? Siapa takbir? Kalau boleh tuan-tuan dapatkan pahala dia. Nah, yang paling teruk tu masa nak tu. Ha. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallahu wa la na'budu illa iyahu mukhlisina lahuddin. Walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. Kuat sikit. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu. Baru nampak terkejut sikit kan? Tuan-tuan, sebab apa? Hari tu hari gembira. Gembira tuan-tuan. Gembiralah tuan-tuan untuk kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Mana nak tahu tuan-tuan, Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Bulan lepas, tahun lepas, kita ada Ramadan sekali. Kawan kita tu makan sekali bang. Buka puasa sekali, sendang gurau sekali, sembahyang tarawih sekali, kutuk sekali. Ramadan ni kawan kita tu dah tak ada, betul tak? Mungkin Ramadan ni kita pun dah tak ada. Sebab tu rebut peluang ini. Tuan-tuan, sebab apa? Wa tazawwadu, berbekallah tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah. Kita sambung sikit lagi, kan? Saya sampai, panjang dah ni, ya Allah. Banyak cerita aku pula. Tahu tak ayat dah? Hatta iza ja'a ya. Mana? Tak pernah ni? Kat mana ni? Wattaqu yaumatul ja'u. Dah baca kan? Firman Allah Ta'ala, hatta iza ja'a ahadukumul maut tuwaffathu rusuluna wahum la yufarritun summa ruddu ilallahi maulahumul haq ala lahul hukmu wahual asra'ul hasibin. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, dia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kamu, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajipannya. Kemudian mereka hamba Allah dikembali kepada Allah, penguasa mereka sebenarnya. Ketahuilah bahawa segala hukum pada hari itu adalah kepunyaannya, dan dialah pembuat penghitung yang paling cepat. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan malaikat Izrail. Disebut dalam kitab ni, Izrail ni ialah penamat kepada penghujung sakaratul maut. Sebelum dia ambil nyawa, Allah akan hantar malaikul maut dulu. Malaikul maut dengan beza dengan malaikat Izrail. Malaikul maut ni akan tarik nyawa kita dulu. Penghujungnya ialah Izrail. Ha, itu kita kena belajar nanti dah. Ha, jadi macam mana penghujung tu? Nanti kita akan sambung pada minggu ketiga Ramadan ni. Ya? Ha, jadi insyaAllah setakat tu sahaja. Cukuplah dengan panjang-panjang. Walaqad khalaqnal insan, kita sambung bulan depan insyaAllah jika diberikan kesempatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala rasulillah khairul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. اللهم إنا نعوذك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يا الله يا رحمن رمضان akan menjelang. يا الله jadikan رمضان yang akan menjelang nanti. يا الله رمضان yang lebih baik daripada رمضان yang sebelumnya. يا الله jadilah رمضان yang akan menjelang nanti. رمضان yang akan mengampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. رمضان yang akan memberikan kepada kami ya Allah satu sinar keampunan dan sinar pahala yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah jadikan Ramadan nanti Ramadan yang muka membukakan pintu hidayah kepada isteri kami, suami kami dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah jadikan Ramadan yang akan kami sambut nanti ya Allah Ramadan yang penuh dengan berkat, rahmat dan keampunan-Mu dan Ramadan yang menjauhkan kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Ramadan lepas kami bersama dengan orang yang sangat kami sayang, iaitu ibu dan ayah kami, isteri kami, suami kami dan anak-anak kami. Tapi Ramadan ini ya Allah, salah seorang yang kami sayang itu ya Allah dah tak ada lagi ya Allah. Ya Allah, mereka berada di alam barzah. Maka ampunlah dosa mereka ya Allah. Luaskan kubur mereka sejauh mata memandang. Ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya ya Allah, Ramadan ini ialah Ramadan yang sangat kami nanti-nanti. Jangan jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kami ya Allah. Karena kami tahu ya Allah, dosa kami ya Allah banyak yang kami buat ya Allah. Seketika setahun kami daripada Ramadan ke Ramadan. Ya Allah, ampunlah dosa kami, ampunlah dosa ibu dan ayah kami dan ampunlah dosa seluruh keluarga kami dan sahabat-sahabat kami ya Allah. Bukalah pintu hidayah mereka. Allahumma hadina wahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kami ada ibu ya Allah yang mengandung kami. Ibu ya Allah yang memandikan kami. Ya Allah, ibu ya Allah yang menyuapkan makanan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ibu yang membelai kami ya Allah, tak pernah jemu. Tetapi Ramadan ini ibu kami dah tak ada ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa dia ya Allah. Jadikan kuburnya ya Allah taman-taman syurga untuknya. Ayah kami ya Allah mencari nafkah untuk kami, mendukung kami, melakukan sesuatu untuk kebaikan untuk kami. Tetapi ayah kami dah tak ada ya Allah. Ramadan ini kau luaskan kuburnya. Jangan seksa dia ya Allah. Ampunlah dosanya. Ya Allah, kami ada anak-anak ya Allah dan isteri kami, suami kami. Jangan jadikan isteri kami, suami kami, anak-anak kami sebagai ujian kepada kami ya Allah. Kerana dosa kami pun kami tak mampu nak tanggung ya Allah. Bukalah pintu hidayah untuk mereka. Allahumma rabbana, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya Allah wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil 'alamin. InsyaAllah tuan-tuan yang dikasihi dalam rahmat Allah, sekali itu dah program kita. Dan insyaAllah siapa yang duduk dekat kawasan Shah Alam, saya, kafe saya, kafe UAK, membuat buffet. Siapa nak pergi, nak pergi buka buka puasa di sana pun boleh lah. Tapi kena bayar lah, bukan free. Buffet tu membantulah ma'at tafi saya. Alhamdulillah, orang USJ banyak bantu saya. Banyak pergi buka apa, pergi makan dekat kafe saya tu lah. Ramadan ni ada buffet 40 menu dan kambing bakar. Boleh lah, siapa tempah awal murah sikit, boleh bantu saya tuan-tuan. Dan satu lagi, siapa nak bantu ni, ada lagi sofa gel ni yang belum beli untuk sakit lutut dan sebagainya, ada dengan harga RM80. Terima kasih banyak-banyak dan insyaAllah kita jumpa pada bulan depan kalau diizinkan Allah. Tak ada sakit dan demam. Sayalah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.